Setiap siswa pasti menginginkan dirinya menjadi pelajar yang gaul. Namun, kebanyakan siswa salah mengartikan kata gaul tersebut. Seharusnya sebagai siswa harus memiliki wawasan yang tinggi tentang pengetahuan, teknologi informasi, aktif dalam organisasi sekolah, dan pandai menyesuaikan perkembangan zaman tanpa melupakan nilai budaya sendiri. Siswa yang memiliki wawasan tinggi tentang pengetahuan membuat siswa memiliki banyak prestasi sehingga mendapatkan banyak teman. Menjadi pelajar yang gaul bukan hanya dilihat dari penampilannya saja, tetapi dilihat dari sifat dan karakter kepribadian serta wawasan yang luas. Karena masa muda memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin kesuksesan masa depan. Murid harus memiliki karakter-karakter yang selalu mengupdate teknologi sehingga anak-anak atau murid-murid tidak terlalu ketinggalan zaman. Karena apa? Dengan teknologi, sesuatu yang sulit bisa dipermudah. Murid juga harus memanfaatkan teknologi jejaring sosial atau media-media lain dalam rangka sebagai media pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, entah itu mata pelajaran atau mungkin pengembangan kepribadian yang lain. Pujianto selaku Humas SMK Negeri 1 Kasihan Bantul mengatakan bahwa siswa yang gaul harus bisa memanfaatkan teknologi agar tidak ketinggalan zaman dan juga sebagai media pembelajaran. Siswa yang gaul adalah siswa yang memiliki pemikiran futuristik karena siswa merupakan calon pemimpin bangsa sehingga dapat menangkap setiap peluang atau potensi yang ada. Ia berharap siswa dapat mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, mengembangkan diri, dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Siswa yang gaul adalah siswa yang memiliki pemikiran kekinian atau futuristik, sehingga nanti anak-anak yang sekarang ini dididik adalah merupakan calon-calon pemimpin bangsa. Harapannya harus kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, mengembangkan diri, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Pelajar yang gaul dapat memanfaatkan teknologi sumber belajar, yaitu berguna untuk mengembangkan pelajaran yang sumbernya tidak diperoleh dari buku tetapi bisa diambil dari media elektronik. Pelajar yang gaul juga mampu membuat tantangan menjadi kesempatan untuk menggali potensi yang dimiliki. Menurut kami siswa yang gaul itu berprestasi, banyak temannya, terus berwawasan luas, terus banyak kegiatan, tidak gaptek, pandai membagi waktu, sadar akan kewajiban yang dimiliki, dan mampu memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, itulah pelajar gaul. Tia Susanto, Puspedanta, melaporkan.